satu kotak, satu aduh duriang rusak, bu, rusak. Sekarang kerja malam enak kalau kerjanya kayak gini, nggak capek. Tapi saya kerjanya bukan di sini guys, saya kerjanya di dalam, dan ini cuma apa ya, cuma hari ini doang gantiin. Kerja malam jadi agak sepi, bisa pegang HP. Biasanya kalau lagi ramai itu pegang HP aja nggak bisa guys, dimarahin sama mantor. Sekarang kerja malam tapi sepi kalau kerja malam. Sekarang jam 3:30 pagi. Itu juga masih banyak orang yang di sana, terus di belakangku juga banyak wanita-wanita sana, ibu-ibu orang Korea lah. Takut kalau ketahuan, biasanya kalau tahu main HP dibilangin sama mandor, si ibu-ibu yang di belakang itu suka ngomongin ke mandor. Si ini sembunyi guys, takut kalau ketahuan bahaya. Bukan di sini sih, sebenarnya di dalam, di dry room. Ini cuma hari ini doang sementara. Ya cuma kayak gini kerjanya kalau di sini. Kalau di kerjaanku di dalam wah capek banget. Kalau di sini kerjanya cuma ya kayak gini, nggak ditarget dapat berapa, nggak ditarget. Kalau di tempat tuh harus di dalam, harus ditarget, harus banyak dapatnya. Kalau nggak banyak dimarahin.
tapi kerja tuh mau nyantai nggak bisa. Kerja 1 menit, kalau 1 menit 2 menit dimarahin. Kerja sambil ngomong dimarahin. Kerja kalau apa cuma nggak boleh, apanya ditaruh di luar sana kan. Kalau di sini kalau kerja malam kayak gini enak. Bosnya nggak ada, mandornya nggak ada, terus kerjanya bisa nyantai kalau di luar. Kalau di dalam sama, kalau mau percaya malam sama siang sama aja. Nggak enak kerja di dalam, enak kerja di luar kayak gini. Di rumah biasanya 4:30 pagi masih tidur. Sini setengah 4 pagi ya masih kerja. Tapi mulai kerja jam 8 malam. Terus nanti selesainya jam 8 pagi. Jadi kerjanya 12 jam full, 12 jam. Yang 1 jam buat istirahat, makan malam jam 12 sampai jam 1. Jam 8 sore sampai jam 8 pagi. Bolong kayak gini kan, kalau belum di ini, belum di cetak-cetak ini, masih panjang kayak gini, terus bolongin kayak gini, bolong. Memperpanjang kontrak. Aku mikirnya sudah 3 tahun. Terus perpanjang lagi 2 tahun lagi. Kontrak 5 tahun. Nanti tahun depan, terus tahun depannya lagi balik ke Indonesia. Sudah 5 tahun, kurang 2 tahun lagi. Sekarang masih 3 tahun masih bulan depan 3 tahun tapi yang udah terpanjang. Balik ya, tangan Indonesia kan, uangan kau Indonesia. 3 tahun belum cuti, nanti perpanjang 2 tahun
juga nggak cuti, jadi 5 tahun nggak cuti sama sekali kan. Kangen, rindu orang tua, kangen ibu, kangen bapak, kangen keluarga lah, kangen teman-teman juga. Nggak enak kerja. Satu kota, Juliang rusak, ibu rusak. Nah, ini rusak. Ini nanti kalau satu kota udah selesai, terus di open yang itu tadi, di open di konco biar panas. Ini nggak boleh kena air, kalau kena air rusak. Nanti dikonco, di open selama 3 jam. Di situ 3 jam selesai, dikeluarin, terus dimasukin sana ke dry room, ke tempat bekerja. Ke tempat bekerja ini terus nanti tak garap. Garap ini dikasih obat, dikasih pisau, nah apa? Adanya kayak gini. Untuk senang. Oke, apa ya? Kalau minum kayak gitu bungkusnya. Di dalam situ juga dikonjol lagi selama 5 jam di oven sebelum dikerjain. Sekarang lagi musim dingin ya, sebentar lagi turun salju, tapi sekarang di dalam enggak begitu dingin, soalnya di sini di dalam ada penghangatnya, kayak AC tapi hangat ya. Kalau di luar dingin banget, harus pakai jaket tebal. Kalau di dalam cuma kawasan kayak gini nggak apa-apa, hangat. Ini hawanya hangat, gas pemanas, kayak AC tapi panas. Itu di sebelah sana ada, sebelahnya juga ada. Dulu. Takut kalau ketahuan orang Korea.